Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan bagaimana dua jenis panci dari Blowman, merek Blowman ini, yang akan saya coba demokan menggunakan kompor induksi, kompor listrik induksi. Apakah memang dua jenis panci ini atau cookware, yang satu ini jumbo set, yang satu ini adalah NS atau non-stick set cookware, dua-duanya cookware dari Blowman. Kita akan demokan untuk apakah bisa bekerja atau bisa digunakan dengan menggunakan kompor induksi. Ini dua-duanya saya ambil dari salah satu set ya, yang ukurannya 16 cm dua-duanya. Oke, kita akan merebus air dengan menggunakan panci, dua jenis panci Blowman ini. Saya akan tuangkan satu gelas air. Kita akan lihat. Sudah mulai terlihat buih air mendidih, dan juga terlihat sudah uap airnya juga sudah muncul. Lihat di sini, ini panas ya. Lihat di sini sudah mulai buih-buih muncul, bahwa bisa dibuktikan kompor induksi bisa digunakan juga untuk memasak menggunakan panci dengan merek Blowman. Ini untuk yang NS, set yang NS ya, yang non-stick dari merek Blowman ini. Oke, itu sudah terlihat. Sekarang kita akan gunakan panci yang satunya lagi, yang stainless steel jumbo Blowman. Sudah terlihat ya, bahwa ini mendidih. Sekarang saya akan menggunakan yang tipe jumbo dengan ukuran yang sama. Lihat buih-buih air yang akan mendidih. Dan juga uapnya sudah mulai keluar. Ini bahwa membuktikan bahwa panci merek Blowman dengan tipe SS Jumbo dan juga NS Non-Stick bisa digunakan melalui kompor listrik induksi. Terlihat ya bahwa memang ternyata sudah panas airnya. Ini juga handlenya, dua-dua tipe ini tidak panas secara langsung, meskipun memang dari bahan stainless steel, tapi dia tidak menghantarkan panas secara langsung di handlenya. Kita lihat ya teman-teman. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.